Kita celupkan pompa kecilnya ini, ya. Si cantik glowing, teman-teman. Pengen tahu segede apa? Keren banget ini, cantik. Ya Allah. Ini sudah termasuk Konsumsi ya. konsumsi ini, teman-teman. Jadi mau disatuin, siapa tahu ada yang khusus nih nyari ikan organik, ya. Oke. Nah, sekarang pindah ke ember yang ke satu sebenarnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alif. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman-teman. Nih, di pagi ini teman-teman, saya akan menyedot ya, atau membuang 50% untuk ganti air ya, supaya si cantik ya, ikan nila organik, si cantik glowing namanya si cantik glowing ya, itu segar bugar ya, setelah diganti airnya 50% nanti ya. Ikutin teman-teman ya, menarik. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Kita celupkan pompa kecilnya ini ya, dan saya akan colokin listriknya teman-teman ya. Oh, nah ini teman-teman tuh sudah ke sini. Tuh lihat. Ya. Oh. Tujuannya ya ini membuat, memang ini butuh di kolam fiber ini teman-teman ya, yang kemarin ini kena masalah racun amoniak. Nah, sekarang kita kasih ya bioblok organik gitu teman-teman ya. Di ember 3 juga ini sudah ya. Nah, sekarang ke ember 4 teman-teman. Pekat banget ini tentunya nih pastinya. Pasti pekat banget di sini. Cabut listriknya ya. Ini dilebihkan sedikit teman-teman karena terlalu pekat banget di sini. Jadi ini mah 70% teman-teman ya. Kita sekarang mau ngintip si cantik glowing. Si cantik glowing teman-teman. Pengen tahu segede apa? Keren banget ini, cantik. Ya Allah. Si cantik. Tuh teman-teman. Ya, benar-benar cantik teman-teman. Tuh. Panjang memanjang. Ya, masuk ampun. Lagi. Masuk lagi. Memanjang. Memanjang. Karena dia organik itu ya. Tidak, ini bukan yang tadi. Aduh. Ini beda lagi. Beda lagi nih mah. Ini lain lagi. Oke teman-teman, ini mau dikumpulin di sini aja nih. Kemarin di sini kan udah ada. Kita kumpulin di sini tuh. Bagus teman-teman. Ya. Tuh. Ya. Kita pindahin ke sini ya. Kita mau dikumpulin. Soalnya ini udah layak mau dijual teman-teman. Ya. Kita yang udah gede-gede gini disatuin di satu kolam ember ini. Ya. Ya. Kita sayur yang kedua. Kita lihat. Ini ada dua. Ini agak kecilan. Ini kita langsung masukkan ke sini. Biarkan. Nah, ini yang gedean teman-teman. Ini paling ganteng. Tuh ganteng banget tuh. Tuh lihat teman-teman tuh. Ya, glowing. Langsing glowing teman-teman. Tinggi. Tapi juga kayak tidak kurus teman-teman ya, jadi bukan kurus gitu. Langsing kayak model. Ya kayak model ini six pack ya. Ini six pack teman, perutnya tuh lihat. Tidak kembung perutnya teman-teman. Gak gendut perutnya. Tidak gendut. Ini sudah termasuk konsumsi ya. Ini teman-teman. Jadi mau disatuin, siapa tahu ada yang khusus nih nyari ikan organik ya. Oke.
Men. Kita ini di ember yang ketiga, teman-teman. Kita lihat. Ini banyak, gimana yang kecil-kecil ya? Eh, sini saya satuin aja lah ya. Iya. Satuin aja, teman-teman, sini. Ini lumayan sih, udah gede-gede tuh. Tapi perutnya itu nggak adaan tuh perut-perutnya, teman-teman. Sixpack. Sixpack. Ah, ini. Oh, teman-teman. Nggak ada perutnya. Iya, bener langsing. Bener-bener ya. Langsing lah, teman-teman. Organik. Kepala aja gede tuh. Organik. Tuh. Tuh, lihat, teman-teman. Nggak ada perutnya. Tuh, sixpack tuh. Sampai ke dalam ini perutnya. Ya. Ini yang di bawah nih, ini ember yang keempat, teman-teman. Tuh. Ah, ini yang kecil-kecil. Masukin aja. Tuh, bener kan? Perutnya sixpack kan? Aduh. Tuh. Ini teman-teman ya, pengen sixpack tanpa harus fitness. Tuh. Ya, songkan di sini, teman-teman. Biar nanti baru ada dua. Tuh gede satu, Wah, ini. Ini yang saya cerita kemarin itu, ingat nggak ya? Ini ganteng kayaknya ini mah ya. Tuh, perutnya nggak adaan, teman-teman. Sixpack. Tuh, perutnya nggak adaan ini mah. Ya tuh. Lurus. Ya. Oke. Pindahin aja, teman-teman tuh. Sok, di sini kamu mah ya sekarang ya. Ya, di sini aja ngumpul ya. Ya, kita sekarang akan ngasih air yang segar, yang baru ya, teman-teman ya. Nah, ini pompa, ini airnya dari air sumur atau air kolam ya, dari bawah, teman-teman. Ah, ya. Tuh, jalan, teman-teman ya. Tuh. Ini ya sudah penuh ya, kita ke ember yang ke sebenarnya urutannya keempat ya, teman-teman. Keduluan tadi. Ya, teman, ya. Ini sudah beres ya. Ini sebenarnya urutan ember yang kedua, teman-teman ya. Tapi kebalik nih isinya. Nah, sekarang pindah ke ember yang ke satu sebenarnya nih. Tetapi ini menjadi yang terakhir, teman-teman. Yang menjadi terakhir ini, teman-teman. Teman, ini yang terakhir nih, ember yang terakhir, teman-teman. Ya, demikianlah, teman-teman ya. Saya melakukan sipon menyedot ya 50% rata-rata, tapi ada juga tadi satu yang 70% karena terlalu pekat ya tadi ya. Kemudian tadi kita sambil juga mengintip si cantik glowing ya, dan sudah dikumpulkan di ember ini nih, teman-teman. Jadi nanti mau dijual tuh yang gede ada 4 ekor. Ya. Kemudian ini terakhir adalah menyegarkan ya, supaya ikan nanti segar bugar nih, teman-teman ya. Setelah diganti air ya, segar bugar ya. Semoga menjadi inspirasi ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.